Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Den Bagus Kevin. Untuk video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya kepada Anda, bagaimana cara saya membuat foto profil 3 dimensi yang ada di WhatsApp teman-teman ya, 3D teman-teman ya. Untuk videonya kita langsung menuju ke tutorialnya, tapi saya minta tolong untuk teman-teman agar mensupport channel kami dengan cara mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten tutorial teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju ke caranya, yaitu mula-mula kita buka aplikasi dulu, WhatsApp-nya dulu, untuk membuat atau men-screenshot. Tekan titik 3, kemudian setelan. Nah, kemudian kita klik profil kita, kemudian kita screenshot. Nah, udah teman-teman, kita back. Kemudian kita menuju ke aplikasi Pixlr. Kita buka teman-teman ya. Kemudian kita buang teks ini teman-teman ya. Dengan cara demikian. Nah, untuk memasukkan warna kita tekan ini teman-teman. Color teman-teman ya, atau warna. Kita pilih warna yang sesuai atau mirip-mirip dengan background WhatsApp, apa profil WhatsApp teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman sudah. Kemudian kita masukkan foto yang kita screenshot tadi teman-teman ya, dengan cara tekan tombol plus ini, kemudian from gallery, kemudian kita pilih foto yang screenshot tadi teman-teman ya, kita pangkas teman-teman ya. Kemudian kita klik centang. Nah, kita tarik ke tengah teman-teman ya. Kalau sudah dirasa cukup, kemudian kita geser menu di bawah ini teman-teman ya. Kita pindah ke sini yang segi 6 ini teman-teman ya. Kemudian kita geser. Kita pilih yang ini teman-teman ya, 3D rotate. Nah, kita kecilkan dulu teman-teman ya, biar masuk ke sini. Kemudian kita ke 3D. Kemudian kita centang ya teman-teman ya. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Kemudian kita save foto ini dengan cara mengklik tombol di atas ini teman-teman ya. Kita save as image, kemudian kita tentukan durasinya atau kualitas gambarnya. Di sini aku pilih default, tapi bisa ditinggikan daripada kualitas gambarnya. Aku selalu pakai ultra high teman-teman ya, biar besar, biar jelas. Kemudian kita save to gallery teman-teman. Rendering image sabar ya teman-teman ya. Oke ya. Sudah siap teman-teman foto, kemudian kita exit teman-teman ya, kita keluar teman-teman.
Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke WhatsApp. Kemudian kita tekan titik tiga setelan. Kemudian kita ubah profil kita, teman-teman ya. Nah, profil daripada WhatsApp 3 dimensi sudah siap, teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial dari Den Bagus Kevin. Semoga dengan tutorial ini mudah-mudahan berharga atau bermanfaat bagi teman-teman. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.